Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustaz Abdul Razak, hafizahullah ta'ala wa rahmah. Yang saya muliakan para jamaah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Dialah yang memiliki alam semesta ini. Dialah yang mengaturnya, yang menurunkan hujan, yang menghidupkan dan mematikan. Dialah yang menurunkan penyakit dan dia pula yang mengangkatnya. Nabiullah Ibrahim alaihi salam ketika diancam oleh kaumnya dengan berbagai ancaman yang menyesakkan dada, maka Nabi Ibrahim mengatakan, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan aku. Ini sebuah keyakinan yang agung yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Apapun penyakit yang menimpa dirinya, apapun, kita tidak berbincang tentang COVID-19. Sejatinya kita sakit sebelum ada penyakit ini. Tapi seharusnya hati kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sakit, Allah lah yang menyembuhkan kita. Sehingga peristiwa pandemi ini mendorong kita untuk semakin yakin sama kekuatan Allah Azza wa Jalla. Yang kata Nabi alaihi salatu wasalam, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yadhurruka bi syai' lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaihi. Ketahuilah, andai kata seluruh umat manusia itu bersatu padu untuk membahayakan dirimu, tapi kalau Allah tidak berkehendak, mereka tidak akan pernah dapat membahayakan dirimu. Namun sebaliknya, jangan bicara satu Bondowoso, satu Indonesia bersama pejabat-pejabat tingginya, kalau mereka bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, untuk menyembuhkan diri dari penyakit yang menimpamu. Jangan bicara Indonesia, seluruh penduduk bumi ini yang jumlahnya mungkin hampir 8 miliar. Kalau mereka semua berkumpul untuk menyembuhkan penyakitmu. Enggak usah bicara COVID-19. Engkau pilek. Mereka tidak akan pernah bisa menyembuhkanmu. Seluruh obat di muka bumi ini, kalau diberikan kepadamu demi berharap engkau sembuh, tapi Allah Jalla Jalaluh tidak menginginkannya, maka engkau tidak akan pernah sembuh. Semua sudah ditetapkan. Tugas kita adalah menerima kondisi yang ada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Mungkin ini kajian anak kedua di masjid sejak berapa tahun, berapa bulan yang lalu, ya? Sejak bulan Ramadan. Bahkan sebelum Ramadan. Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, 20 hari Dzulhijjah. Tapi ternyata sejak pandemi ini semangat orang menuntut ilmu itu semakin tinggi. Mungkin jamaah tidak merasakan, tapi ana sebagai ustaz, permintaan-permintaan untuk mengisi pengajian
itu sangat besar sekali. Perusahaan-perusahaan besar ya, kampus-kampus, kemudian rumah sakit, perusahaan-perusahaan ya, itu minta mereka untuk ngaji. Kenapa? Mereka tahu ada kekuatan besar di balik alam semesta ini yang seharusnya kita mengabdi kepada dia, yang seharusnya hidup dan mati kita hanya untuk dia, yang sebelum pandemi orang itu banyak bergantung kepada pekerjaannya. Kalau sudah enak di satu perusahaan, ya sudah, dia ingin sampai mati di tempat itu. Seakan-akan dia berpikir perusahaan itu yang memberikan rezeki kepada dia. Tapi pandemi mengajarkan banyak orang di PHK, banyak orang diberhentikan, banyak perusahaan-perusahaan tutup. Pesawat jemaah, pesawat yang biasa terbang melanglang buana, yang kita tahu berapa harga pesawat itu jemaah, parkir gak bisa terbang. Mekah yang tidak pernah sepi dari orang-orang tawaf, tahun ini hanya 10 ribu orang yang haji, padahal biasanya sampai 5 juta orang berangkat haji. Orang benar-benar belajar bahwasanya engkau harus mengenal Rabbul Alamin, yang mungkin selama ini kita hanya mengenal namanya Allah. Kalau ditanya man rabbuk, maka jawabannya Allah. Semua bisa. Tapi apakah engkau benar-benar kenal dengan Allah Azza wa Jal? Pandemi ini ana melihat orang-orang semangat belajar. Dan ternyata konsep selama ini belajar harus di ruang kelas bubar. Ternyata engkau bisa belajar dari rumahmu. Enggak ada alasan lagi orang enggak mau ngaji karena tempatnya jauh. Ustadznya jauh di Jakarta, anda nggak bisa berangkat ke sana. Ustadznya jauh di Medina, harus pakai paspor, pakai pesawat, nggak punya biaya. Engkau bisa dengan tanganmu, di rumahmu, di depan pisang goreng, depan pisang goreng sama teh, engkau bisa belajar. Sekarang kita belajar. Namun kadangkala kitanya malas. Ya Ustaz, kau pengen belajar lagi di ruang kelas? Nggak bisa. Kampus-kampus, kita bukan bicara kampus-kampus yang di bawah, jemaah, kampus-kampus yang besar pun anak-anak belajar dari rumah. Dan ini sebagai pelajaran buat orang tua. Jadi orang pinter itu nggak harus kuliah. Nggak harus untuk kuliah. Pokoknya kau niat, ada banyak ilmu sebenarnya yang bisa digali. Tapi alhamdulillah, tentunya ketika belajar di rumah Allah Azza wa Jal secara offline, di situ ada berkah, di situ ada rahmat Allah Azza wa Jal, di situ ada sakinah. Namun sekali lagi, tidak menghalangi kalau engkau niat untuk belajar. Tatkala di masjidmu tidak ada pengajian, tatkala di kampungmu tidak ada pengajian, itu tidak menjadi alasan engkau ditanya oleh Allah pada hari kiamat, kenapa engkau enggak belajar? Kenapa engkau tidak menuntut ilmu? Padahal kita tahu sabda Nabi alaihi salatu wasalam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban setiap muslim. Setiap muslim, jemaah. Ya, kita kenal di negeri kita ada wajib belajar. Berapa tahun? 9 tahun. Wajib belajar di negeri kita. 1400 tahun yang lalu Nabi alaihi salatu wasalam sudah mewajibkan belajar. Berapa tahun? Sampai mati kau belajar. Bukan 9 tahun lalu kau berhenti bekerja, enggak, muslim itu belajar terus. Sampai kapan ya? Kalau kau ingin mendapatkan derajat yang tinggi, semakin banyak ilmu yang kau pelajari. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat.
Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman, dan yang berilmu diangkat di atas orang-orang yang beriman beberapa derajat lagi. Ingat, orang beriman itu orang yang beramal. Ya alhamdulillah dia beriman, tentunya iman dia didasarkan ilmu, tapi ada orang yang menambah ilmu, belajar lagi, maka derajatnya akan diangkat. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fadlul alimi 'alal 'abid. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah. Ini ada orang suka memakmurkan masjid, masya Allah, tapi gak nuntut ilmu. Dia ahli ibadah, baca Al-Quran, suka puasa Senin Kemis, ya, sholat sunahnya banyak, sholat malam, rajin sedekah. Ini orang ahli ibadah. Yang satunya alim, orang yang berilmu. Cuma kita memang dulu di Indonesia, ya, kalau melihat orang sering memakmurkan masjid, apa kata kita? Puh, alim nih orangnya. Sebenarnya ibarat itu kurang tepat. Yang lebih tepat disebut abid, orang yang ahli ibadah. Karena Nabi SAW membedakan antara orang ahli ibadah dan orang berilmu. Beliau mengatakan alaihissalam, keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah, kafadlil qamari lailatul badri ala sa'iril kawakib, seperti keutamaan rembulan di malam purnama dibandingkan dengan bintang-bintang. Orang ahli ibadah itu bintang. Ketika purnama datang, bintang itu enggak kelihatan, enggak kelihatan. Maka semoga kita termotivasi untuk belajar. Dan orang belajar ini, ya, bagaimana sih orang belajar itu untuk jadi orang berilmu? Kalau enggak salah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kun aliman au muta'alliman au mustami'an wa la takuni rabi' fatahla. Jadilah engkau orang yang alim. Kalau enggak bisa jadi orang yang alim karena memang ustaz sibuk, ana banyak pekerjaan, ngurusin ini, ngurusin itu, oke. Jadilah yang derajatnya di bawahnya, muta'allim, orang yang belajar. Terus kalau enggak bisa jadi orang yang belajar lagi, aduh Zat, berat belajar itu. Muta'allim itu mungkin salah satu syaratnya atau salah satu tandanya, orang itu pegang buku dan pulpen. Nyatet. Ini namanya muta'allim. Baik, enggak bisa Ustaz. Ya sudah, jadi yang keempat, yang ketiga. Apa? Mustami. Mustami itu perak ngedi ngaki. Peraknya mbi kopeng. Datang ke masjid, mbi kopeng, ya. Ya. Sudah, boleh. Yang namanya mustami ini, manusia ini suka lupa, ya. Ustaz nyampaikan satu jam, yang ingat berapa menit? Coba suruh ulangi, coba ulangi kelak sampai ke ustaz. Apa kelak, ya? Keutamaan orang yang berilmu. Padahal ustaz ceramah satu jam. Namanya mustami, ya sudah. Ada berapa? Ada beda online yang ring metode. Beda online, alhamdulillah. Jangan jadi orang yang segampang. Tak mau belajar, tak mau dengarkan pengajian tedung. Kita kadang-kadang lihat ya orang kalau sudah senden itu, ya, cik nyaman lah pengajian ini sampai tedung mas jemaah. Taib ahibati fillah, sebagaimana sampaikan ada banyak hikmah di balik pandemi ini. Salah satunya ana rasakan orang-orang itu pada belajar, nyebrang pulau, nyebrang benua. Ana itu sekarang punya pengajian sama orang-orang Swiss. Jadi ngaki orang Swiss belajar. Ustadznya dari Jember.
Orang kalau berpikir harus mendatangkan ustaz dari Indonesia ke Swiss, berapa biayanya? Wah, ustaznya gak mau juga karena jauh. Tapi sekarang kita belajar, semua bisa dipelajarin, semua bisa menjadi orang berilmu asal kenian. Haibatifillah, hari ini ana ingin menyampaikan satu hal. Karena kondisi pandemi ini juga menyebabkan perselisihan di antara umat Islam. Ada yang percaya sama COVID-19, beda sih tak percaya. Ada yang mengatakan COVID ini konspirasi Yahudi, iya dah, supaya orang-orang Islam itu tidak ke masjid. Ini masalah bukan cuma masjid, gereja pun tutup. Jadi jangan dipikir COVID-19 ini hanya menimpa umat Islam. Bicara ekonomi, bukan cuma Indonesia, negara-negara besar pun terdampak secara ekonomi. Mekah, Madinah, jamaah. Ana kalau bayangin, ana sempat ngobrol, ya Allah ya, bagaimana hotel-hotel yang ada di sebelahnya Masjidil Haram, yang setiap Ramadan ada hotel itu harganya 6 dulu jemaah, waktu ana masih kuliah. Itu hotel harganya 60 ribu real. 60 ribu real itu berapa sekarang? 240 juta. Kalau 4 ribu 240 juta. Itu hotel sebenarnya untuk 10 akhir bulan Ramadan. Jadi nyewa sehari sama 10 hari bayarnya sama. Pokoknya booking inti mau 2 hari bayarnya tetap 60 ribu. Ya, ana bayangkan mereka enggak ada pemasukan sama sekali, nol. Nol. Yang catering biasa ngasih makan jamaah haji 100 ribu jamaah, 200 ribu jamaah, 5 juta jamaah. Yang biasanya manusia ini dia itu kalau sudah mikirkan untung, belum untung sudah beli. Pemain dia ngomong, insya Allah nanti Ramadan ana dapat keuntungan ya kira-kira 100 juta. Meles sepeda motor. 35 juta utang. Karena dalam bayangan dia nanti Ramadan bisa ngelunasin. Habis. Nangis semuanya jemaah. Kita di Jember punya restoran, kampus STDI itu punya restoran. Kalau ditanya ada penghasilannya, nol. Akhirnya mulailah terjadi ya riak-riak kecil di antara kita sama saudara kita. Sholat nih masjid pakai jarak. Ada satu orang ngomong, Ustaz, sholat pakai jarak itu Yahudi. Mana hadisnya Nabi alaihissalam sholat itu suruh rapat. Ini gara-gara Yahudi. Akhirnya gak mau sholat di masjid. Ya ada pandangan-pandangan seperti itu yang menyebabkan jadi gak nyaman kita sama saudara kita sendiri. Yang biasanya kita saling bertegur sapa, mulai ada suudzon di hati kita. Apa yang harus dilakukan? Ya memperbaiki hubungan di antara kita. Pada tahun kedua Hijriah, ana izin minum dulu jamaah. Bismillah. Alhamdulillah. Pada tahun kedua Hijriah terjadi perang. Perang apa? Perang apa jamaah? Terjadi perang di bulan Ramadan. Perang Badar. Menang apa kalah umat Islam? Menang. Tapi setelah menang itu malah terjadi
perselisihan di antara para sahabat. Apa yang menyebabkan mereka berselisih? Apa jemaah? Fulus. Zakat. Ya, di surat Al-Anfal Allah Azza wa Jal menceritakan bagaimana para sahabat berselisih. Apa masalahnya? Harta rampasan perang. Al-Anfal itu artinya harta rampasan perang. Jadi sebelum perang mereka bersatu, mereka solid menghadapi musuh yang sama. Selesai perang, menang, terbunuh Abu Jahal, terbunuh Umayyah bin Khalaf, tokoh-tokoh musyrikin, Utbah bin Rabi'ah mati. Kok setelah mereka mati, umat Islam berselisih? Ternyata yang diperselisihkan adalah harta rampasan perang. Terjadi tiga kelompok. Satu, kelompok pemuda. Mereka yang tatkala perang mengejar orang-orang musyrikin sampai mereka meninggalkan medan perang. Jadi kejar sama anak-anak mudanya. Taib. Ada kelompok yang bertahan. Itu mereka mengejar, yang ini bertahan. Yang bertahan inilah yang mengumpulkan harta rampasan perang. Dikumpulin sama mereka. Ada kelompok yang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pemuda yang tadi mengejar musuh beranggapan kita yang paling berhak dapat rampasan perang. Karena kita yang mengusir musuh, artinya kalian gak akan bisa mengumpulkan harta rampasan perang sampai musuh itu kabur. Kelompok kedua mengatakan, loh kita yang paling berhak, loh kita yang ngumpulin. Jadi mereka yang ngumpulin, mereka merasa lebih berhak mendapatkan harta rampasan perang. Kelompok ketiga yang melindungi Nabi SAW mengatakan, kita yang lebih berhak mendapatkan harta rampasan perang karena kita melindungi Rasulullah SAW. Lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfal lillah war rasul. Ketahuilah harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul. Jadi kalau tadi tiga kelompok merasa mereka berhak, maka Allah menyebutkan itu haknya Allah dan Rasul-Nya. Fattaqullah wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kepada Allah dan perbaiki hubungan antara kalian. Wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya kalau kalian orang-orang yang beriman. Jemaah rahimakumullah, berkaitan dengan hal ini, ternyata ada perkara-perkara dunia yang membuat kita berselisih. Maka kita perlu berhati-hati. Islam memerintahkan segala hal yang menjaga ukhuwah Islamiyah, menjaga hati kita. Dilarang riba, dilarang namimah, dilarang membuli, mencaci maki, menfitnah, itu dilarang. Dilarang berbisik-bisik. Ketika ada tiga orang, yang dua berbisik-bisik, yang tiga ditinggalkan, itu dilarang. Diperintahkan untuk menyebarkan salam, membesuk yang sakit. Kalau ada orang yang bersin mengatakan alhamdulillah, doakan dia yarhamukallah. Berbagi bersama orang-orang beriman. Kemarin kita baru saja melakukan kurban. Masya Allah. Ada banyak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menjaga hubungan di antara kita. Hindarin su'udzon.
Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni ithm. Tinggalkan kebanyakan berprasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Ahibati fillah, kembali kepada masalah yang kadangkala merusak di antara kita. Kita tidak taat sama Allah dan Rasulnya. Kita itu kadangkala lebih mengutamakan semangat, perasaan, dan logika kita. Tadi tiga kelompok yang bertikai itu, kenapa? Karena semua menggunakan logika mereka. Kita yang paling berhak, kita yang mengejar musuh. Itu apa? Itu logika dan perasaan dia. Yang kedua mengatakan, loh, kita yang paling berhak, kita yang ngumpulin harta itu. Yang satu mengatakan, loh, kita yang melindungi Nabi alaihissalatu wassalam. Maka kata Allah, wa ati'ullaha wa rasulah, taati Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika terjadi pertikaian, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian beriman. Masalahnya kebanyakan kita ini mengaku beriman, mengaku paling beriman, ingin kebaikan buat umat. Ya. Tapi gua harus tahu bahwasanya ada Al-Qur'an dan ada sunnah Nabi alaihi salatu wasalam dan ada para sahabat yang menjelaskan bagaimana kita beragama. Ketika perang Uhud, kita lihat lagi nih. Jumlah pasukan itu 1000. Dalam perjalanan 300 mundur. Siapa yang 300 ini? Orang-orang munafikin. Jadi jemaah, sebelum berangkat perang, kejadian itu insya Allah tanggal tahun ketiga Hijriah, tanggal 15 Syawal. Tepatnya pada hari Jumat. Perangnya hari Sabtu. Hari Jumat Nabi SAW bermusyawarah sama para sahabat. Tuh, seorang pemimpin musyawarah sama rakyat. Ketika Nabi SAW bermusyawarah tentang bagaimana menghadapi musuh ini. Musuh sudah sampai di Uhud. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, Nabi SAW mengemukakan ide beliau. Para sahabat dengar. Apa ide Rasul SAW? Gimana kalau kita bertahan di dalam kota Madinah? Kita kan lebih ngerti sama kota ini. Jumlah pasukan musuh 3000. Sehingga ketika musuh masuk ke kota Madinah, kita bisa serang mereka di gang-gang itu. Bisa dilemparin batu dari atas rumah-rumah ya. Bisa bikin jebakan, macam-macam lah. Itu sepertinya strategi yang lebih bagus untuk menghadapi jumlah musuh yang besar. Dan ide Nabi SAW ini ternyata didukung oleh Rasul Munafiqin, Abdullah bin Ubay bin Salul. Pimpinan orang-orang munafik itu mendukung ide Nabi SAW. Karena orang munafik ini memang gak kepingin perang, jemaah. Kalau bertahan di dalam rumah, ya sudah kan, dia bisa tidur-tiduran, gak ketahuan dia. Tapi kalau di medan perang, kelihatan dia perang atau tidak. Didukung sama Abdullah bin Ubay bin Salul. Sahabat-sahabat Nabi yang muda-muda, yang mereka gak ikut perang Badar, itu semangat untuk menghadapi musuh di luar. Di ujung pedang beliau itu ada yang cuil. Dan beliau melihat, beliau memasukkan tangannya ke dalam benteng, ke dalam baju besi yang kuat. Beliau mentakwilkan akan mati sebagian para sahabat. Dan ujung pedang yang cuil itu, beliau mentakwilkan akan ada yang mati dari keluarga Nabi alaihi salatu wasallam. Adapun beliau memasukkan ke baju besi yang bagus itu, beliau menganggap kota Madinah ini. Takwilnya itu adalah kita bertahan dalam kota Madinah. Selesai sholat asar, mereka minta maaf sama Nabi alaihi salatu wasallam. Ya Rasulullah, kita minta maaf, udahlah kita ikut pendapat.
Tapi masalahnya Nabi udah pakai baju besi. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam, "Ma kana li nabiyyin idza labisa la'matahu ayyan za'ha hatta yahkum Allahu bainahu wa baina aduwwi." Enggak pantas, enggak layak, enggak boleh bagi seorang nabi yang sudah pakai baju besinya kemudian dia membukanya sebelum peperang diselesaikan. Enggak boleh. Kalau sudah pakai baju besi harus lanjut sampai diputuskan mana yang menang dan mana yang kalah. Berangkatlah Nabi alaihi salatu wasallam. Ini jemaah, jadi musyawarah itu penting. Keputusan yang diambil, ingat, ketika musyawarah dan pemimpin itu memutuskan ikut pendapat yang A atau yang B, maka itu menjadi keputusan bersama. Ingat, itu menjadi keputusan bersama. Jangan sampai nanti ketika ada masalah lalu mereka mengatakan, "Oh, ini gara-gara pendapat kalian." Enggak. Para sahabat sama sekali tidak menyalahkan sahabat-sahabat yang maksa untuk keluar. Kenapa? Karena itu sudah menjadi keputusan bersama. Yang awalnya nolak, inilah yang kita akan bicarakan. Dalam perjalanan, yang 300 orang memisahkan diri. Orang-orang munafikin dan orang-orang yang di hatinya ada penyakit. Enggak semuanya orang munafik. Sebagiannya orang-orang muslim yang imannya lemah. Apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul? Dia mengatakan, "Nih Muhammad nolak pendapatku malah ngikutin pendapat anak-anak muda." Dia menyalahkan Nabi alaihissalam yang mengikutin pendapat anak-anak muda. Ya sudah, ditinggal mereka. Berperanglah bersama 700. Lewat kebun-kebun sampai ke Uhud. Setelah di Uhud, Nabi alaihissalam membagi pasukan. Ada 50 orang diletakkan di bukit pemanah, Jabal Ainain, di bawah komando Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu. Nabi berpesan kepada Abdullah bin Jubair dan kepada 50 orang itu, "Ingat, menang atau kalah kalian tetap di bukit ini. Menang atau kalah. Sampai kalau kalian melihat burung-burung pemakan bangkai itu memangsa kepala kami, kalian jangan turun. Kalau kami menang mengumpulkan harta rampasan perang, kalian enggak usah turun, tetap di sini." Terjadi peperangan. 50 orang ini menghalau pasukan berkudanya Khalid bin Walid. Jadi pada waktu perang Uhud itu, pasukan musyrikin membawa 200 ekor kuda. 200 pasukan berkuda yang disebut kanan dan kiri, sayap kanan dan sayap kiri. Satu sayap dipimpin oleh Khalid bin Walid, satu sayap dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Dua pemimpin pasukan berkuda ini akhirnya masuk Islam, jemaah. Subhanallah. Kalau Allah mau kasih hidayah, padahal Khalid itu yang membantai pasukan pemanah nanti, Ikrimah juga ikut. Tapi kalau Allah mau kasih hidayah, siapa yang bisa menghalang? Man yahdillah fala mudhillah. Selesai perang, menang umat Islam. Jadi pasukan pemanah ini di atas gunung itu, ketika pasukan musyrikin sudah tunggang langgang lari, mereka ngomong, "Kita ngapain di sini? Ngapain kita di sini? Ayo kita bantu tuh orang-orang lagi mengumpulkan harta rampasan perang." Abdullah bin Jubair mengingatkan, "Ingat pesan Nabi Muhammad SAW, menang atau kalah tetap di sini." Mulai terjadi perselisihan. 50 orang ini berselisih. Sebagian mau turun dan sebagian tetap bertahan. Yang mau turun itu berijtihad. Dia gunakan logikanya, akalnya. Dia katakan, "Kita kan udah menang gitu loh. Kita di sini nggak ngapa-ngapain. Memang duduk-duduk mereka nggak ngapa-ngapain. Pasukan musuh udah kabur.
Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu mengingatkan kepada pesan Nabi alaihi salatu wasallam. Ini jemaah, ketika ada perintah Allah dan Rasulnya, ada nas dari Allah dan Rasulnya, jangan dipakai logikanya. Yang terjadi seperti ketika perang. Mereka bertikai, 35 orang turun. Ternyata penyebabnya, penyebab pertikaian ini jamaah, kurang lebih sama dengan yang terjadi di perang Badar. Dunia. Maka ya Allah Azza wa Jalla mengatakan, minkum mayuridu dunya wa minkum mayuridul akhirah. Sebagian kalian mau dunia dan sebagian kalian cari akhir. Turun 35 orang, Khalid bin Walid dengan pasukan bergudanya menyerang 15 orang. 15 orang enggak cukup untuk menghalau 100 atau 200 ekor pasukan berkuda. Adzan jemaah. Nah, fadal. Nah. Fadal, mana yang mau adzan? Belum. 3 menit lagi. Siap. Kita lanjut jemaah. Allah mengatakan jalla jalaluhu, minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul akhir. Sebagian kalian ada yang ingin dunia dan sebagian ada yang ingin akhirat. Jadi dunia ini benar-benar menjadi penyebab perselisihan atau salah satu yang menyebabkan terjadinya perselisihan di antara kita. Jaga hati. Antum lihat kakak beradik tidak bertegur sapa gara-gara warisan. Tetangga sama tetangganya gara-gara batas rumah mereka tidak bertegur sapa. Urusan dunia. Tapi ketika seorang ambisinya itu akhirat, maka dia menghadapi masalah ini dengan tenang. Pernah kejadian di masa Nabi alaihi salatu wassalam, Zubair bin Awam. Tahu Zubair bin Awam? Dia itu hubungannya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Apa jemaah? Sepupu. Ibunya Zubair itu bibinya Nabi alaihi salatu wasallam, Sofia. Sofia binti Abdul Muttalib. Zubair punya kebun. Ada jalannya air yang mengalir itu memang kalau mungkin kita lihat sawah-sawah yang ada di tempat kita kan ada pembagian jamaah. Hari ini air jalan ke kebunnya fulan ya, nanti kalau sudah selesai baru dipindah. Apa namanya di sini orang yang ngurus air itu? Apa? Lu penyu. Lu penyu. Ulu banyu, ulu. Iya, yang ngatur itu. Yang orang-orang Ansor ini ngomong sama Zubair, Zubair, sudah airnya alirkan ke tempat kita, ke kebun mereka. Zubair mau ngaliri sawahnya. Baik, kita dengarkan adzan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kembali kepada cerita Zubair. Orang-orang Ansor yang punya kebun ini minta Zubair untuk mengalirkan airnya untuk tidak mengaliri tempatnya Zubair dulu, ke tempat kita dulu. Zubair enggak mau, enggak tempatku dulu, kata Zubair. Akhirnya mereka bertikai dan membawa masalah ini kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Sampai ke Nabi cerita. Dua orang bertikai itu biasanya dua-duanya merasa benar. Kalau satu merasa salah, enggak mungkin mereka berangkat. Dua-duanya merasa benar. Tapi sekarang kalau bicara benar itu kan perasaanmu, menurutmu engkau benar.
Zubair pun merasa dia benar, maka dia siap untuk berhadapan sama orang-orang Ansar dalam masalah urusan air. Sampai kepada Nabi SAW, Nabi dengar dari kedua belah pihak, Nabi memutuskan iski ya Zubair thumma arsilil ma ila jari. Wahai Zubair, sirami kebunmu, pokok basah sudah sirami kebunmu, lalu engkau alirkan ke kebun tetanggamu. Jamaah, menyiramin kurma itu gak bisa cuma lewat airnya. Menyiramai kurma itu seperti sawah. Kayak kalau antum lihat pohon-pohon kurma itu, kelilingnya itu seperti kolam. Jadi airnya itu diem di sana dulu, sampai penuh kolam itu, sampai ngeresep ke akar-akarnya, itu nyiramin kurma. Maka tapi Nabi SAW mengatakan, enggak Zubair, yang penting kau siram kebunmu, terus kirimkan ke tetanggamu. Apa kata orang-orang Ansor yang merasa dia benar? Mereka mengatakan, salah satu di antara mereka mengatakan, ya Rasulullah, ankana ibna ammatik. Oh, wahai Rasulullah, karena dia sepupumu, engkau belain dia. Itu jamaah. Subhanallah. Ketika Nabi mendengar ucapan ini, fatalawwana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wajah Nabi berubah, marah. Beliau merubah keputusannya. Beliau mengatakan kepada Zubair, ya Zubair, iski. Zubair, sirami kebun. Thumma bisil ma hatta yarji'a ila al-jadr. Kemudian engkau tahan air sampai air itu masuk ke akar-akar. Setelah itu baru engkau kirimkan. Jadi Nabi tadi memberikan keputusan yang sebenarnya membela siapa? Orang Ansor. Udah, daripada ribut, Zubair engkau siramin terus kirimkan. Tapi karena orang Ansor ini beranggapan keputusan Nabi itu mengandung unsur kedzaliman, Nabi marah sama dia. Kalau mau bicara keadilan, seharusnya Zubair itu seperti keputusan kedua, itu keadilan. Karena memang kebun kurma itu disirami sampai ya sampai kenyang itu pohon, baru dikirimkan. Tapi karena orang Ansar beranggapan Nabi melakukan kedzaliman, maka Nabi menunjukkan. Jadi jamaah, ada namanya fadl, karunia. Ada yang namanya adl, keadilan. Allah Azza wa Jal kalau menghukum itu adil. Tapi kalau memberikan pahala itu fadl. Beliau melebihkan Allah Azza wa Jal. Kita beramal sekali, Allah balas berapa? 10. Tapi kita berbuat dosa sekali, Allah tulis berapa? 1. Itu keadilan jamaah. Di sini Nabi alaihi salatu wasallam, subhanallah, beliau itu mengajarkan keutamaan. Udah Zubair, kau siramin lalu kau kirimkan. Tapi nanti nih orang malah merasa dizalimin dengan hukum Nabi alaihi salatu wasallam. Makanya kadangkala orang itu kalau memutuskan antara dua orang yang bertikai, biasanya salah satu akan berprasangka buruk kepada itu orang. Oh, ini belain ini. Oh, ini belain ini. Padahal keputusan yang dilakukan adalah sesuai dengan realita. Kejadian lain bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Afwan, bukan Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bahwa Ka'ab bin Malik, dia itu pernah nagih utang kepada orang yang namanya Ibnu Abi Hadrat. Nagih utang. Kayaknya nagih utangnya ini di masjid. Fartafa'at aswatuhuma. Namanya orang ribut jemaah, suaranya biasanya keras. Yang awalnya mari majer gak? Enggak, tadi besi saya. Mulai sudah emosi yang ini. Sampai suaranya keras
dan Nabi alaihi salatu wasallam di rumahnya, ini di masjid. Jadi kadangkala kita ketemu sahib di masjid, boleh nagih utang di masjidnya mah? Mau habis pengajian, boh itu sendi utang bi saya. Boleh enggak? Boleh, boleh aja antum datang, mari majro tengah. Karena rumah jamaah sampai jam 7. Boleh sampai jam 7. 8 menit lagi jamaah. Akhirnya karena ini angkat suara, Nabi alaihi salatu wasallam keluar. Tuh, tatkala ada keributan kita berusaha untuk memperbaikinya. Beliau keluar alaihi salatu wasallam lalu mengatakan, dia panggil siapa? Ya Ka'ab ibn Malik, ya Ka'ab. Panggil dua kali. Karena biasanya orang ribut tak ngeding jamaah. Dia itu karena panggil dua kali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengar Ka'ab, labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Fa'ashara biyadihi, dia nunjuk sama tangannya, Ka'ab sudah separuhnya yang dimaafkan. Kalau utangnya 100 ribu, sudah suruh dia bayar separuhnya. Nabi memanggil Ka'ab agar dia mengikhlaskan separuh utangnya. Kemudian Nabi SAW memanggil Ibn Abi Hadrat, kum fakdi, sekarang kau bayar. Jadi kita lihat Rasul SAW, kadangkala memang memperbaiki dua orang yang bertikai itu, kita berusaha untuk tidak bela ini dan ini. Kalau bisa, kejadian sama Zubair, Nabi menyuruh Zubair, sirami ajalah, lalu engkau kirimkan, supaya plong hatinya. Kejadian ini, yang kedua, Nabi alaihi salatu wasallam nyuruh kepada Ka'ab, Ka'ab sudah maafkan separuhnya. Dan engkau sudah bayar sudah. Ini cuma separuh gitu loh. Enggak usah bulat gitu loh jemaah. Ini suruh majir separuh ki bulat gitu loh. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyuruh dia untuk membayar separuhnya. Seperti itu Nabi alaihi salatu wasallam memperbaiki hubungan di antara para sahabatnya. Yang terakhir ada sebuah doa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab solat di bab tasyahud. Ini termasuk doa yang dianjurkan dibaca ketika tasyahud sebelum salam. Dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Apa doanya? Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam. Ya Allah, lembutkan hati di antara kami. Lembutkan hati. Jadikan kita saling enak, saling memaafkan, saling nerima. Wa aslih dhata bainin, dan perbaikilah hubungan antara kami. Wahdina subulas salam, dan tunjukkan kepada kami jalan-jalan keselamatan. Wa najjina minadh dhulumati ilan nur, dan selamatkan kami dari kegelapan menuju ke cahaya. Wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, dan hindarkan kami dari perbuatan-perbuatan yang menjijikkan, perbuatan-perbuatan keji, perzinaan, LGBT dan yang semisalnya, yang nampak dan yang tersembunyi. Wa barik lana fi asma'ina, dan berikan berkah kepada kami di pendengaran kami. Pendengaran kami mudah-mudahan bisa dipakai sampai mati, tidak mendengarkan kecuali kebaikan. Wa absarina, dan berikan berkah di pandangan kami. Biarkan kami bisa memandang sampai mati ya Allah, dan yang dipandang kebaikan-kebaikan. Wa qulubina, dan berikan berkah di hati kami, sehingga kami tidak memikirkan kecuali hal-hal yang baik. Wa azwajina wa dzurriyyatina, dan di istri-istri kami ya Allah, berikan berkah di diri mereka dan anak keturunan kami. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, dan berikan tobatmu kepada kami ya Allah, sesungguhnya engkau maha menerima taubat dan maha pengasih. Wa ja'alna syakirina li ni'amik, jadikan kami orang-orang yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmatmu.
muthnina biha alaik, dan senantiasa memuji dan memujamu atas nikmat-nikmat tersebut. Qabilina laha, menerimanya. Ada orang yang dikasih nikmat tak terima. Kenapa tak terima? Bulan sekundi, buh mak perak segini, subhanallah. Itu nikmat jemaah. Kita minta sama Allah bagaimana kita bisa qanah nerimo. Qabilina biha wa atmimha alaina, dan sempurnakan nikmat-nikmat itu atas kami. Bagaimana nikmat disempurnakan? Nikmat itu tidak dipakai kecuali untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu kesempurnaan nikmat kita minta supaya kita kasih nikmat dan kita bisa mensyukurinya. Ahibati fillah. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan alhamdulillah Ana sekali lagi bersyukur bisa kajian offline jemaah. Biasanya Ana kajian perak ning ku kamera jemaah, ku kamera. Sekarang bisa ngelihat antum, semoga malam ini kita diberkahi. Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosa-dosanya. Pulang dari sini termasuk dalam orang-orang yang dikatakan irji'u, pulanglah kalian, au insarifu, pergilah kalian dalam kondisi maghfuran lakum, sudah diampuni dosa-dosa kalian. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.